Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang cara pembuatan pot gantung dan tempel. Ya, nanti tempelnya mau di dinding, dinding rumah ya, nggak apa-apa juga. Nah, ini bahan dasarnya. Kita menggunakan trigen bekas minyak goreng. Nah, seperti ini. Nah, sudah dipotong palanya ya. Dari potong palanya tinggal badannya aja. Terus juga udah dibersihin, di dalamnya dicuci bersih pakai sabun, terus dilungkupkan kayak gini. Sampai seminggu lah kurang lebih, biar dalamnya benar-benar kering terus enggak ada bekas minyaknya. Nah, oke, langsung aja ke alat dan bahannya. Yang pertama, di sini kita ada tracknya. Ini tracknya bisa beli di pasar-pasar, toko-toko teman-teman terdekat, di toko variasi motor atau bengkel-bengkel ada. Terus ada spidol yang nanti untuk garis-garis kayak gini, contohnya ini untuk nandain lah gitu. Terus ada penggaris juga ya, terus pisau yang super duper tajam ini, terus sama solder. Nah, untuk soldernya ini sendiri enggak harus pakai solder, ini berhubung kami punya, jadi kan untuk mempermudah pengerjaan. Kalau misalnya teman-teman di rumah nggak ada, pakai paku dipanasin, pakai kompor gas gitu, terus ditancapkan aja ke sini kan, ya sama aja. Penting intinya benda panas gitu aja lah, untuk melubangi sisi kanan dan kirinya nanti. Oke, langsung ke tahap selanjutnya, proses pengerjaannya. Pertama tadi itu ya, pertama kali sekalinya ya kita potong dulu kepalanya. Langsung aja ke proses pembuatannya. Oke, yang pertama kita kasih spidol dulu. Nah, kita garis-garis dulu ya. Di sini nih kira-kira begini. Biar rapi. Nah, kurang segini aja lebarnya. Kurang cukup segitu. Itu satu penggaris anak-anak itu. Cukup lah, oke. Putar kayak gini. Nah, giling jadi kita garis. Terus kita potong. Nah, untuk motongnya ini tinggal selera. Kalau mau tanahnya banyak, nah jadi segini lebih dari cukup kalau tanahnya. Tapi kalau mau minimalis terus tanahnya dikit, nanti tanamannya ya kurang subur sih, tapi ya hidup lah itu. Cuma segitu. Untuk pemotongannya mau pendek, mau tinggi ataupun apa tuh tergantung selera masing-masing ya. Mau tinggi ya monggo, mau pendek ya monggo. Terserah itu mau yang buat. Terus kita potong pakai gunting. Guntingnya juga kalau bisa yang ini ya, yang tajam. Jadi gampang untuk proses pengerjaannya sendiri. Potong keliling. Nah, terus yang bekasnya ini tadi jangan dibuang. Nah, ini masih bisa dimanfaatkan lagi nanti untuk talinya itu. Nah, kita potong terus. Nah, makin rata kita potong lagi ya. Nah, itu bisa untuk mau menyambungnya nanti. Nah, pada bagian kiri dan kanannya. Nah, seperti itu kira-kira. Kita ambil soldernya, tabur. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di kedua sisinya ya, kanan kiri, jadi biar benar-benar kuat. Oke, terus kita ambil tireknya. Ini nanti untuk info aja, untuk tanamannya ya terserah sih ya, mau tanaman apa aja, mau tanaman hias ataupun apa. Di sini kami juga mencoba berbagai tanaman, salah satunya seperti stroberi, dan alhamdulillah sudah mulai berbuah nih stroberinya, mantapnya. Ini digantung ini. Ini metodenya lain lagi ya. Kita sobek pada bagian perut si jerigennya, nggak pada bagian kepala. Itu kan bagus itu, pakai tali dia. Itu nanti untuk tutorialnya kapan-kapan kami buatkan insya Allah. Untuk stroberi itu juga udah mulai berbuah stroberinya, alhamdulillah.
lumayan untuk cemilan. Oke, balik lagi ke proses pembuatannya, tinggal kita ikat menggunakan T-Rex. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa kita potong biar rapi. Terus potong sampai satunya lagi. Ini ya menghemat apa ya? Pot, biaya pot. daripada beli-beli kan, siapa tahu di rumah ada ibu-ibunya yang punya banyak jerigen minyak goreng gitu yang enggak dipakai, kan bisa digunakan sebagai media pot. Ini juga termasuk tahan ya untuk apa jangka waktu lama gitu, pada kondisi panas-panas gitu dia tahan, ini termasuk ya apa jerigennya ini. Nanti kita sambung sini lagi gitu. Nah, sini nah, sambung di sini lagi. Ini kita sambung ke bagian atasnya, jadi kayak buat tangga gitulah. Jadi setiap talinya itu apa tali yang dipotong tadi disambungkan ke atas, kanan kiri kan kiri seperti itu. Ditembuskan. Tentunya ini ada contohnya yang sudah jadi kira-kira seperti ini. Nah ini pada bagian tadi kan, terus di atasnya di tali juga. Pada yang model dinding. Nah di atas disisakan setengah seperti ini ya. Setengah seperti ini, terus diberi lubang pada tengahnya untuk paku. Bisa dua atau tiga terserah lah. Mau tiga juga boleh, untuk dua, mau dua juga boleh, satu juga boleh. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk model yang satu lagi seperti ini. Ini modelnya sama. Terus pas di atasnya. Nah, terus pada bagian atasnya seperti ini. Kayak apa ya? Dibikin seperti tas ibu-ibu. Nah, kurang lebih ini kita gantung. Di posisinya digantung. Tidak seperti itu. Gantung. Nah, ini contohnya yang menggunakan ditempel dinding tadi lagi dengan satu paku. Nah, pakunya kita cari. Nah, itu dia pakunya. Nah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita tempel di sini, guys. Setempelkan di dinding, jadi bisa dimanfaatkan untuk tempelan di dinding. Ini untuk yang model tempel dinding. Nah, ya, balik lagi ke bawahnya tadi, jangan lupa dibolong ya. Kita kasih lubang untuk keluar jalur airnya nanti. Jadi cukup nyiram pada bagian atas, nanti bawahnya sudah kena airnya. Oke, ini selesai sudah tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan bisa coret-coret pada kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab tentang proses pembuatannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, share ke teman-teman jika bermanfaat ya. Ini proses pembuatan jerigen minyak goreng bekas. Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas kembali.